Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala
wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Salat hari raya. Salat hari raya terdapat dua. Yang pertama salat hari raya Aidilfitri, yang kedua salat hari raya Aidiladha. Kedua-dua solat hari raya ini sunat muakkad. Ya, sunat muakkad dan ini sunat yang dituntut buat. Tak buat atau cuma kerugian. Macam orang puasa lah. Puasa Zulhijjah. Hari ini ceramah ada yang puasa, ada yang tak puasa. Ada yang tak sempat niat tapi dah makan, pokok punya boleh puasa. Ada yang tak niatkan puasa, kita tengok boleh puasa lagi tapi tak makan lagi. Teruskan puasa. Ada yang memang tak nak puasa pun, ada juga. Ramai dalam masjid ini puasa ke tak puasa? Macam tu lah dia. Dapat pahala niat besar, kira orang dah tu. Dia tak tahu pahala niat tadi. Jadi sunat muakkad ni sunat yang dituntut buat. Jadi dia melebihi daripada sunat kebiasaan. Sunat kebiasaan ni, sunat ada dua. Satu sunat muakkad, satu orang muakkad. Jadi solat sunnah Aidilfitri dan solat sunnah Aidiladha ataupun Aidain, dua raya itu solat sunnah Aidain itu sunnah muakkad. Baik. Sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Sama ada musafir, hamba dan perempuan. Semua orang tak kira lah. Hamba pun dia. Bukan hamba pun dituntut buat. Lelaki pun dituntut buat. Orang perempuan pun dituntut buat. Jadi kalau tak dapat buat secara berjemaah, buat secara bersendirian. Kalau orang perempuan tak sempat habis pun sikit, buat bersendirian di rumah. Cuma tak payah khutbah lah. Ada orang perempuan buat di rumah, dah baca khutbah, siapa nak dengar, siapa nak baca. Dia baca, kucing dengar. Dia baca, kemudian dia buat turun dengar, kemudian dia pula baca, tak payah buat semayang. Kemudian, jemaah haji tidak sunat menunaikannya secara berjemaah. Tetapi sunat ditunaikan secara bersendirian walaupun tidak berada di Mina kerana ia menumpu pada pelaksanaan haji. Tahun ni dia jadi selalu sikit kan? Sebab pengisytiharan dengan Arab Saudi dengan Malaysia ni Asia lah ke Malaysia. Bukan di Asia saja. Di kebanyakan negara dia peralihan dalam. Jadi dia timbul pertemuan macam-macam kuatannya. Jenuh jawab. Jadi senanglah diumumkan kita ni ikut fatwa tempat. Habis kita. Kita ada ulil amri. Jadi dia diumumkan begitu, ikut. Selesai. Macam-macam lah. Ada yang kata tak boleh. Ada yang kata satu puasa haram. Kan itu masalah fiqah. Masalah fiqah ni sahabat Nabi pun ada beristihad juga. Beristihad. Dia kata betul pun dapat pahala. Kalau tersalah pun Allah tak nak kira juga sebagai pahala. Pasal pun dulu dah beristihad. Ada sandaran tak ada sandaran? Tidak ada sandaran. Kita ada dah hujah-hujah ada. Ada nas dia ada. Silakan. Jadi selesai. Dah masuk maghrib dah pun. Esok jangan nak buat puasa pula. Itu memang tak boleh. Itu dia dah tahu. Jadi cukup itu. Jadi kalau berlaku pada akan datang, kita tak tahu mungkin tahun depan boleh jadi berlaku lagi. Maknanya kita ikut fatwa setempat. Kita dah ada kan? Tempat berlukan ni ke? Ikut, selesai. Jadi ada orang yang lebih mufti daripada mufti. Itu masalah. Dia keluar fatwa. Fatwa alamanya kan? Jadi tengok kita menunjuk pada jabatan mufti. Ustaz, macam mana? Bila dapat satu benda yang buku, senang kita nak jawab. Orang tanya, kita forward je. Oh, senang. Sebab tu yang besar, ada besar. Jadi kalau kita percaya benda viral tu, kita akan jadi penuh. Baik. Kemudian masuk waktu solat kedua-duanya dikira masuk apabila matahari naik, tetapi sunat ditakhirkan sekadar tingginya segala dan berkekalan waktunya hingga gerincik matahari. Jadi sunat melakukan sembahyang sunat itu waktu solat kedua-duanya dikira bila masuk waktu apabila matahari naik. Tetapi sunat ditakhirkan, makna sunat dilambatkan. Kita boleh jadi banyak raya korban kita awal kan. Betul? Sebab apa? Sebab nak membeli. Betul? Salah tak? Tak salah pun. Tapi terlepas sunat takhir pula.
sunat ditakhirkan. Jadi kalau kita nak merubuhkan sunat takhir, tetapi jadi kepayahan pula pada jemaah nak menguruskan korban, menentang sembelihan korban pun nak diuruskan, jadi ambil yang lebih utama lagi. Kalau tak boleh nak buat pada hari yang pertama, buatlah pada hari yang kedua. Boleh jadi hari yang kedua payah sebab tempat kita, hari kedua tu dah kerja. Cuti sehari je. Jadi buatlah pada hari yang pertama. Mana ikut masalah kebaikan semasa. Itu tak ada masalah. Cuma kita dapat tahu sunat ditakhirkan. Mana didapatkan. Bila? Sekadar tingginya matahari, segala. Segalanya nak ukur macam mana? Pakai galah bawah kaki. 12 kaki galah. 40 kaki galah. Jadi segala seumpama barat galah itu ukuran dengan pandangan mata. Pandangan mata. Maknanya kalau kita kata takhir itu dalam segala itu dalam apa? Matahari sekarang ini pukul 9 itu naik tinggi sangat. Tinggi sangat ke pukul 9? Tak lah. Pukul 8 tu tak apa nak nampak lagi lah pukul 9. Haa, lebih kurang dalam pukul 9. Jadi, takhirkan tu dalam bukan dalam pukul 9 kita kata. Ini sebab dia menipu. Dan dia kata apa? Dan berkekalan waktunya, waktu semayang tu hingga gelincir matahari. Gelincir matahari ni bila? Dulu ni orang ingat gelincir matahari ni waktu tu petang asur kan dia. Gelincir matahari ni waktu duduk ni. Matahari duduk atas kepala. Jadi gelincir lah, gelincir. Jadi waktunya sehingga gelincir matahari. Baik, selesai. Jadi kita tempat kita ni biasa kita buat pukul 8:30 tu kira okey lah. Ada yang buat awal lagi. Kena pula jatuh pada hari Jumaat kan. Kalau Jumaat, kalau kebetulan hari Jumaat, mana kalau rasa-rasa kita nak memilih pada hari itu juga jadi payah sebab nak kerja pula Jumaat, buatlah pada esok hari. Boleh jadi depan Jumaat boleh. Jadi mengikut keadaan masa. Baik. Lafaz niat. Tiap-tiap solat ni mempunyai 2 rakaat. Lafaz niat seperti itu. Semua sembahyang sunat 2 rakaat. Asas ni 2 rakaat. 2 rakaat. Itu asasnya. Jadi terlupa kaifiat sembahyang. Sembahyang sunat ni sebelum semasa kaifiat ni saya nak cerita. Saya sebut sikit. Kaifiat sembahyang hari raya sama ada 2 hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha, kaifiat dia tak sama seperti sembahyang sunat yang lain pula. Sembahyang sunat tasbih, kaifiat dia lain. Kaifiat ni mana cara lah. Cara. Sembahyang sunat Muhammad SAW dua hari raya ni tak sama seperti sembahyang sunat tasbih. Boleh jadi juga tak sama juga dengan sembahyang sunat bila gerhana matahari, gerhana bulan. Tetapi asas dia 2 rakaat. Cuma boleh jadi takbir yang sembahyang hari takbirnya boleh. Boleh jadi sembahyang dua gerhana matahari dengan bulan rukuknya boleh. Boleh jadi sembahyang sunat tasbih keadaan dia boleh. Tetapi asasnya 2 rakaat. Asasnya 2 rakaat. Maksudnya 2. Lafaz niat irsalli sunnatul aidilfitri rakaatain lillahi ta'ala dan lafaz sunat solat hari raya al-adha usalli sunnatul aidilfitri rakaatain lillahi ta'ala. Ini lafaz niat lintasan hati baru niat. Lafaz niat maknanya kita tak baca sembahyang maghrib itu salli fardhu maghrib itu lafaz niat tak dibaca pun sembahyang sah. Cuma kenapa sunat baca lafaz niat ni? Sebab nak memberi ingatan kepada diri, ketetapan pada hati, memberitahu pada hati kita, mengingatkan kepada kita bahawasanya kita ni nak sembahyang apa. Adapun tak dibaca pun tak jadi masalah. Adakah nak timbul perkara ni perkara sampai boleh menyesatkan, membeda'akan orang yang baca salli? Tak boleh. Sebab usahnya dibaca pada dua daripada semayang. Melainkan dalam semayang. Allah baru salli surat yang ada. Apa ayat dia tak boleh. Ya, itu tak boleh. Yang tu baru dihukumkan. Sebelum semayang, nak cakap aku pun sila kan. Ada masalah. Nah, cuma sekadar memberi ketetapan pada hati. Sebab sebelum semayang, kita kena tetap. Berdiri yang tetap. Berdiri tegak yang tetap. Menghadap ke arah kiblat. Dalam keadaan hati kita bawa sama-sama dalam semayang. Jadi kita kena, kalau ibarat kata standby tu. Ibarat kata standby, arahan untuk semayang. Ha, ibarat begitu lah. Ibarat begitu. Salli, aku nak semayang. Salli, aku nak semayang. Baik. Kaifiat solat. Kaifiat ini cara ataupun kaedah menunaikannya.
yaitu yang pertama sekurang-kurangnya ditunaikannya 2 rakaat seperti sunat wudhu. Cara yang akmalnya iaitu yang sempurna ialah takbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali dilakukan selepas membaca doa iftitah dan sebelum membaca a'udzubillah. Takbir ini tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir rukun. Takbir ihram, takbir rukun, kemudian baca doa iftitah Allahu akbar kabira sampai habis doa iftitah. Kemudian barulah kita bertakbir kalau kita mengikut imam, imamlah sebanyak 7 kali takbir. Dan takbir yang 7 kali ini tak termasuk takbir intiqalah lah, takbir bertukar di antara rukun-rukun. Ada bila sebut takbir intiqalah dan saya teringat satu peristiwa berlaku. Dia semayang raya ni setahun 2 kali. Kalau semayang raya dia macam semayang fardu tiap-tiap hari, ingatlah. Tapi alhamdulillah jemaah semua tak pasal, jemaah semua tak tahu. Cuma 2 orang je yang pasal. Saya dengan 1 orang lagi. Mungkin jemaah lain pun dia pasal tapi dia tak tahu benda apa dia sebut. Satu orang Allah Ta'ala dia beri peringatan. Dia beri peringatan. Saya pun pesan kat dia beri peringatan lah. Kaifiat semayak ni. Jadi saya pun kabur lah. Macam yang dia sebut di sini. Kemudian saya kata kat dia. Takbir 7 kali pada lepas doa kita. Kemudian bila dah rokok, tapi intiqalat tu bila bangkit semula, takbir penama perubahan antara rukun ke rukun tu tak dikira dengan takbir pula yang untuk rukun tu. Dia kata dia pun buat pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ingatkan sikit kata selepas takbir pertama kemudian kita bangkit daripada rukuk yang nama rukuk yang pertama sebab ada takbir intiqalat. Dia tak sebut takbir kita lah, sebut takbir istihadah. Sudah faham lah takbir istihadah. Takbir istihadah, saya pun dengar takbir istihadah. Dia pun tak perasan dia sebut takbir istihadah. Orang lain pun tak perasan, orang lain yang go. Okay, yang go. Kira faham tu. Dia dekat habis bayang ni ke perasan nak kita sebut tadi takbir tu. Macam-macam semua sebut lah. Ni ke pasal dan dia sebut takbir istihadah. Allah Akbar. Takbir istihadah benda ni. Tapi tak boleh dibuatkan setahun 2 kali. Sekali-sekali nak diperingatkan. Kerana kesilap dia tu biasa kan. Takbir istihadah. Bukan dia. Baik. Tapi takbir tukar di antara rokat pertama kepada rokat tersebut tak dikira. Jadi Allahu Akbar. Jadi tidak bermula takbir untuk rakaat yang kedua. Kemudian setiap takbir yang 7 adalah mengangkat 2 tangan. Di antara takbir sunat disenangi dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, berapa kali? Kalau dah 7 kali takbir, tasbihnya 6 kali lah. Ya lah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mana Allahu akbar? Cukup. 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Tapi kita kadang-kadang terpelajar juga lah. Batal lah mayang, tak patah. Oh, cuma kaifiat dia begitu. Tak patah. Jadi imam dah habis. Allahu Akbar. Kemudian mula-mula. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Fatihah. Begitu juga kaifiat kalau nak semayang seorang diri di rumah. Baik. Kuat perlahan. Maka islam dah lah. Kuat lah. Jadi itu tasbih. Jadi bolehkah ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak membatalkan sembahyang pun. Cuma kaifiatnya cukup dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, jika syak bilangan takbir hendaklah diyakini dengan mengambil bilangan yang sedikit dan mencukupkan takbir ini. Nah, kalau dah rasa syak ragu-ragu, apa dah takbir, ambil yang kurang. Boleh jadi dia 6 ke 7, 6 ke 7, ambil yang 6. Jadi cukupkan takbir.
Kemudian makmum hendaklah mengikut imam bertakbir sama ada kurang atau lebih. Makmum hendaklah mengikut imam bertakbir sama ada kurang atau lebih. Imam kurang pun makmum kena ikut, imam lebih pun sama juga. Tetapi mengikut satu pendapat, kata P, tidak boleh mengikut takbir yang lebih bilangan. Ada pandangan ulama yang lain juga kata, kalau imam terlebih, makmum tak perlu ikut. Maknanya, kalau kita pasti imam terlebih, kita boleh pegang pada pandangan ulama yang juga kata, tak perlu ikut. Tapi, bila kata mengikut imam, ikutlah. Sebab benda itu tidak membatalkan mayam, bukan menambah hukum. Ikut. Habis. Kemudian, membaca A'udzubillah setelah selesai takbir 7 kali. Tak perlu kuatlah. A'udzubillah itu, ta'awuz itu dibaca sebab sunat membaca A'udzubillah minasyaitan rajim kerana membaca bismillah. Sunat membaca A'udzubillah minasyaitan rajim kerana membaca bismillah. Jadi, sama ada semayang sunat hari raya ke, sama ada semayang fardu ke, semayang sunat biasa ke, bila nak baca Bismillahirrahmanirrahim, sunat pada membaca bismillah itu sebab dengan membaca A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kemudian sebuah lagi membaca surah Al-Fatihah dengan nyaring secara jahat. Nyaring itu mana secara jahat? Orang perempuan tak mau nyaring lah. Orang perempuan tak mau nyaring lah. Orang perempuan ni kaifiat dia. Orang perempuan ni sebenarnya tak dituntut mayang berjemaah di masjid ataupun di surau. Nabi ikut orang perempuan ni, memang hukumnya Nabi sebut orang perempuan ni tak dituntut mayang di masjid di surau. Yang dituntut mayang di surau orang lelaki. Orang lelaki. Dan orang perempuan sebaliknya, tuntutan bagi orang perempuan mayang ni berumah. Jadi orang perempuan kata kami tak dapat pahala jemaah, nak kena nipu lah. Betul juga. Dan orang perempuan yang rela dengan solat berjemaah. Orang perempuan yang suka anak isteri dan anak isteri pula. Suami dan anak yang pergi mayang berjemaah, dia pun akan dapat pahala solat berjemaah pula. Kata orang. Dan orang perempuan yang kaifiat semayang dia macam mana? Cara kalau dia nak beribadat solat dia macam mana? Bukan sekadar dalam rumah, bahkan di dalam bilik yang bilik itu di pertengahan rumah dan bilik itu pula lebih tersembunyi daripada bilik-bilik yang lain. Lebih gelap lagi. Lebih sembunyi. Maknanya dia sembunyi dan sembunyi dan sembunyi. Itu orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan nak main di rumah, tapi itu kaifiat dia. Kalau nak mayang pun yang penting bila mana kita semayang, tak ada masalah. Mayang lah di bilik terang ke gelap ke silakan. Tapi nak khabar itu tentang pada orang perempuan. Bila Sayyidina Umar dengar Rasulullah sebut, orang perempuan ini tak dituntut mayang, tak digalakkan mayang di masjid, Sayyidina Umar kata pada Rabu, tak gemar orang isteri dia mayang di masjid. Tak gemar. Tapi nak lama tak boleh sebab lagi dia kata, kerana orang perempuan nak mayang di masjid, usah larat. Jangan larat. Cuma orang perempuan tak dituntut mayang di masjid, tapi kalau dia nak mayang di masjid, usah larat. Jadi Sayyidina Umar ni tak boleh nampak lah. Tak kau semua dah bagi yang dah bagi him begitu. Tapi Sayyidina Umar ni dia nak pergi macam mana? Dia nak pergi sekali tak pergi mayang di Mu'ah. Satu hari Sayyidina Umar lepas habis main di Mu'ah, dia pun lari, dia pun bergegas. Duduk di satu lorong, yang lorong balik ke rumah dia tu, lorong tu isteri dia memang dulu lorong. Dia menyorok di balik dinding. Menyorok. Bila isteri dia datang, kenal lah kan. Waktu tu bukan ramai yang apa itu. Isteri dia lalu tu kenal lah jadi kan. Bila lalu-lalu tu, dia pun telah peluk daripada belakang isteri dia. Peluk kuat-kuat. Bila dia peluk, kejut dari isteri dia. Kemudian dia pun lepas isteri dia, dia pun dalam tegak, tak nak pun. Dia lepas isteri dia pun lari, masuk dalam rumah, duduk dalam rumah. Bila isteri dia balik ke rumah, dalam keadaan takut, dalam keadaan risau. Maksudnya pun tadi ada orang duduk balik ke masjid. Kamu dekat dengan orang rumah. Abang, masih kira lah. Abang, sayang kena penduduk tadi. Sayang. Saya kena penduduk tadi, balik masjid lagi. Nampak ke tadi penduduk dah? Tak nampak pula. Itulah. Dan orang rumah kata apa? Itu dah mikir. Itu bahasa kita lah. Itu dah mikir. Teman sudah kata, oh, sok ke masjid. Dia kena pergi ke teman tak lama ke. Makan lagi nak puluh, orang nak puluh lah. Lepas ni mesti dia nak pergi ke sini. Nanti kena lagi.
Dia nak larang dengan cara helah begitu. Jadi isteri dia tu mahu tak berubah. Dia tak pergi dia masjid. Oh, macam-macam dia nampak minum. Abang nanti abang puluk daripada belakang. Silap apa dia? Itu helah dia lah. Jadi nak cabar lah. Dan Umar ni dia tak bagi isteri datang ke masjid. Nak jaga lah. Tetapi dalam sama dia patuh pada apa yang Nabi sebut. Kalau orang perempuan datang ke masjid, jangan dilarang. Cuma orang perempuan ni digalakkan main dulu. Nanti esok pula minyak raya kosong masjid lah. Orang perempuan main di rumah. Aku datang masjid tak apa. Cuma. Kenapa kita ni? Kalau orang lemah Nusantara ni di antara hikmah dia jadi susun diri lepas mayang ni kenapa? Orang perempuan tak digalakkan mayang Jumaah di masjid. Kalau main Jumaah yang fardu tu pun tak digalakkan, wirid-wirid yang sudah macam mana? Kan? Bila mana ada wirid lepas mayang, orang lagi duduk dalam saf, orang perempuan boleh diingkan bangkit dan duduklah di tempat orang perempuan. Kalau kereta lah supaya lepas mayang tak bertembung dengan orang lelaki. Ha, itu kita. Tapi kita orang lelaki tak bangkit awal. Jom balik. Orang bukan orang lelaki sini. Orang lelaki tempat lain ni. Orang lelaki sini bagus ni. Kat pulau kan. Jadi kita nak tunggu. Tengok orang perempuan dalam sorak. Alasan apa? Tunggu bini. Tak ya? Sebenarnya begitu kata ulama. Hikmah mirip dekat rumah itu sebelum orang perempuan boleh bangkit cepat. Tapi tak kami nak duduk juga mirip. Tak ada masalah. Ini hikmah di sebalik. Bila kata mirip jadi orang kita, orang lelaki ni boleh tunggu sekejap. Orang perempuan boleh bangkit. Itu hikmah dia. Ada pun nak duduk, nak berhatikah, silakan. Ya. Itu kaifiat yang ulama usul untuk supaya tidak bertembung di antara lelaki dan perempuan. Baik, selesai. Kemudian, membaca surah Al-Fatihah dengan nyaring dan membaca surah Qaf atau surah Al-A'la atau Al-Kafirun di rakaat yang pertama dengan nyaring. Ataupun saya tambah lagi mana-mana surah yang boleh baca. Mana-mana surah. Dia ada sunnah yang Nabi baca dalam sembahyang sunnah Aidain itu, sembahyang sunnah dua raya itu ada sunnah yang Nabi baca. Itu surah Qaf ataupun A'la ataupun Al-Kafirun. Ya, pada rakaat yang pertama secara nyari. Kemudian takbir pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Selain daripada takbir qiyam dan rukuk, kemudian membaca A'udzubillah dan surah Al-Fatihah. Kita dah sentuhlah tadi. Selain daripada takbir qiyam, Allahu Akbar, takbir rukuk tak dikira. Nah, 5 kali pada mana? Iaitu rakaat yang kedua. Dan sama jugalah kalau takbir 5 kali diselangi dengan takbir itu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tadi 7 kali takbir, 6 kali tasbih, berarti kalau 5 kali takbir, berapa kali tasbih? 4 kali tasbih. Sama tasbihnya. Antara takbir tersebut sunat diselangi dengan tasbih seperti di kaifiat yang disebut tadi, kaifiat sunat yang disebutkan. Kemudian surah yang dibaca pada rakaat yang kedua iaitu surah Al-Qamar atau Al-Ghashiyah atau surah Al-Ikhlas dengan nyari. Jadi basic sembahyang sunat ni. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad macam ni. Jadi saya keluar sikit bertajuk raya ni sekejap kita masuk ni. Tapi saya nak ambil qul ya dan qul huwallahu. Qul ya dan qul huwallahu. Kalau almarhum tuan guru saya di pondok, kalau dia imam sembahyang maghrib, dia akan baca kuliah kullahu. Kalau dia tak di imam, dia baca kuliah kullahu. Jadi dengan kuliah rakaat pertama kullahu rakaat yang kedua. Walaupun dia di sebalik surah Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun dan surah Ikhlas tu, dia ada nafi isbat di situ. Saya nak mudah bicara nafi isbat. Pada kuliah ayat kafirun, dia ada nafi. Kalau kita mengaji dalam kalimat tauhid idarah, dia ada nafi isbat itu. Umumnya di sebalik kuliah ayat kafirun itu, dia menafikan segala perkara yang tidak. Kuliah ayat kafirun, la'adun mata'udun, kami tidak menyembah, kami tidak menyembah apa yang kami sembah, wala'adun ma'adun na'amakun, kami tidak menyembah apa yang kami sembah,
wala an'abdu ma'abadkum, dan aku tidak sembah apa yang kau sembah. Wala antum a'abiduna ma'abud, dan kamu tidak sembah apa yang kau sembah. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, bagi aku agama, agama aku. Menafi, nafi, nafi, nafi. Kan nafi ini menidakkan, menidakkan, menidakkan. Kemudian pada rukaan yang kedua, dibaca qul huwallahu ahad itu kenapa? Sebab di sebalik qul huwallahu ahad itu dia ada isbat. Isbat ini sabit semula. Tapi apa yang disebabkan itu? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu esa. Allahu samad, Allahu at-tamtah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dibenarkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak sekufu dengan sesuatu. Rukunnya di sebalik qul huwallahu ahad itu dia ada rukunnya. Nafi dan isbat, iaitu mengesirkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang baca punya Allah, kita jangan condemn lah, jangan condemn. Cuma kadang-kadang ni kita terdengar juga orang sebut. Daripada dulu sampai sekarang, kuliah pun Allah, kuliah pun tambahlah surah lain. Padahal benda itu perkara sunat, dan dia beramal dengan kuliah pun Allah itu pun sebenarnya dia faham apa yang dia amalkan itu untuk apa? Ada nafi, ada isbat. Ada sahabat Nabi yang beramal qulullahu ahad sampai orang rekod kat sana. Nabi, bila Nabi panggil dia, so dia tanya, tu yang kamu dengar ni, kamu boleh? Ya Rasulullah, kenapa kamu buat ni? Habis baca surah ni, baca qulullahu ahad. Kenapa ya Rasulullah, aku cinta sungguh, aku sayang, suka sangat dengan surah Al-Fatihah. Kamu akan bersama dengan apa yang kamu suka. Tiga akhirat surah. Nah, itu kelebihan kita istiqamah mahu. Nah, habis, masuk boleh. Baik, itu pada rakaat yang kedua. Maknanya apa-apa surah pun boleh baca lah, tak ada masalah. Kalau kita tak ingat surah yang panjang, baca surah yang sedang. Cuma kaifiat membaca surah ini satu lagi, kaifiat membaca surah. Ini yang sebaik-baiknya lah. Ada pun tak buat pun tidak membatalkan sembahyang. Iaitu kalau nak membaca surah dalam sembahyang, surah itu ada permulaannya dan ada penghujungnya. Mana? Ada bermula dengan bismillah dan diakhirkan, maksudnya sadaqallahul azim. Maknanya ada ayat yang akhir. Maknanya habis satu ayat lah. Satu ayat. Jadi kalau kita nak baca celup-celup, kita hafal Quran, kita nak baca, tak ada masalah, silakan. Bagi orang yang hafiz, memang itu ulangan dia, silakan. Nah, tapi sebaik-baiknya, yang afdalnya, kalau nak baca surah di dalam sembahyang, ada bismillahnya, maknanya ada awal ayat yang pertama dan ada ayat yang terakhir. Maknanya baca sampai habis pada rakaat. Jangan lupa yang kedua pun begitu. Adapun kalau kita nak cenduk, tidak membatalkan sembahyang. Ini sekadar mana yang lebih utama kita nak baca. Nah, habis. Sunat membaca khutbah di mana? Sunat membaca dua khutbah pada kedua-dua hari raya selepas solat jika dilakukan secara berjemaah. Maknanya, faham di sebaliknya, kalau secara berjemaah sunat membaca khutbah. Kalau sembahyang seorang-seorang, tak payah dia baca. Fatih, sunat menjelaskan hukum fitrah dalam khutbah Aidil Fitri dan berhubung dengan hukum korban pada khutbah Aidil Adha. Yang ni kadang-kadang tak berlaku lah tempat kita. Kadang-kadang tak berlaku, kadang-kadang khutbah tu berbentuk umum, tak membatalkan pun. Tak ada masalah. Tapi kalau ada sentuhan tu lah yang afdal. Tapi insyaAllah lah biasa sedikit sentuhan tu ada pada awal khutbah, disentuh juga dengan adab korban insyaAllah. Kemudian khutbah pertama dimulakan dengan takbir 9 kali lafaznya Allahu Akbar secara berturut-turut dan 7 kali takbir pada permulaan khutbah kedua secara berturut-turut. Di untuk imam lah, untuk khatib yang berkhutbah ataupun membaca khutbah. Habis, bahagian takbir, kita masuk pada bahagian takbir. Takbir ni, kita duduk takbir lah, lepas mayang kita tadi kita dah bermula takbir. Kadang-kadang dalam waktu sembelih pun kita takbir raya juga. Mana? Dia lah kan? Cuma kadang-kadang yang tak syoknya orang yang takbir, orang yang tak suka orang bertakbir waktu sembelih ni, dia marah. Oi, takbir apa? Bida'a. Neraka lagi. Cepat benar menerakakan orang. Tambahlah. Mika ni cepat benar menerakakan orang. Macam cerita puasa hari ni kan? Ada keluar viral tu, WhatsApp tu. Tapi yang puasa hari ni haram. Ya Allah, bab no mendahului ulul amri yang mesti dari waktu kita baca ini yang bahagia punya ketua agama kita mufti, jangan mendahului itu senang itu je, jangan berbalah. Jadi takbir kita tengok empat takbir. Takbir terbahagi kepada dua. Yang pertama takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad,
takdir mursal, iaitu tiada mengiringi solat. Dia tak iring solat. Iring solat ni mana pun dah pernah maya takbir. Dan yang kedua, takbir muqayyad, iaitu takbir yang mengiringi solat. Lepas solat, takbir. Benar. Solat apa? Itu dia akan sebut. Takbir mursal, keterangan takbir mursal, sunat dilakukan sama ada lelaki atau perempuan. Apa mursal tadi ni? Yang tidak mengiringi solat. Yang tidak mengiringi solat. Yang maknanya bukan lepas solat lah. Bukan lepas solat lah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, bermukim atau musafir, merdeka ataupun hamba. InsyaAllah kita merdeka belakang lah. Kemudian tidak sunat kepada jemaah haji kerana mereka sunat bertalbiyah selama ia di dalam ihram. Apabila telah bertahallul, barulah sunat bertakbir. Itu untuk orang haji. Sunat takbir dengan suara yang tinggi sama ada di rumah atau di jalan atau di masjid atau di pekan. Nah, yang ni takbir musal, bukan mengiringi solat. Jadi suara yang tinggi, dia tak suruh buat lagu. Bagi tadi buat lagu lah, mendayu-dayu, sedap bagunya. Sedap bagunya, mendayu-dayu. Tapi tak buat lagu pun tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat. Tapi orang kata pendek sikit lah. Tapi ma'ruf tempat kita ni buat berlaku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat lagu lah. Lagu apa? Bantai ada lagu apa pun. Bila. Ha? Tapi buat lagu pergi sejak lah. Baru, baru orang zauk, zauk. Takbir raya dia menangis. Bila azan tak ada pun dia menang. Dekat mesin pun tu yang mesin tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini baik kata. Yang tak hidup tu orang tempat lain. Yang hidup tu orang sini. Sekian ni maklumkan. Baik. Jadi boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di pekan, boleh di jalan, boleh. Ajar kereta boleh, boleh ada. Masanya ialah dari terbenam matahari malam hari raya, maghrib tadi. Sehingga imam takbir ihram untuk menunaikan solat hari raya. Sampai semayang raya. Bagi orang yang solat bersendirian, berakhirnya dengan takbiratul ihram. Itu takbir mursal. Bagi orang semayang sendirian, hidup dan takbir itu maknanya dia tak boleh takbir raya lah. Bagi orang yang tidak solat, hendaklah bertakbir hingga gerincir matahari. Dia tak semayang raya. Jadi sunat bagi dia bertakbir sampai matahari gerincir. Ya? Baik, dia bagi kedua pada azan. Ini termasuk pada takbir empat. Yeah.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Habis tadi berkaitan dengan takbir mursal. Lafaz takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kathira wa alhamdulillahi kathira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya muqlisina lahuddin. Walau karya al-kafirun, la ilaha illallah wa'da wa sadaqa wa'da. Wa nasara abda wa azaman ahzaba wa'da. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Yang dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi tawasila ila akhir, iaitu apabila setelah cukup tiga kali kita takbir tadi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd tiga kali. Yang keempat ditambah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah wa wasilah ila akhir takbir. Baik, itu yang biasa dibuatlah dari salat. Baik, takbir muqayyad pada hari raya Adha. Sunat takbir muqayyad pada hari Adha, iaitu takbir muqayyad tadi itu yang mengiringi sembahyang, yang mengiringi sembahyang. Mengiringi tiap-tiap solat fardu sama ada ini sama ada sembahyang itu tunai ataupun qadha. Orang qadha pun sunat dia takbir lepas sembahyang qadha. Dia qadha kan. Ada satu jemaah ni, bila saya kuliah di situ, kita sampai pun kadang-kadang nak cerewet, kau nak adik, nanti tengok siapa yang ada sembahyang lagi, kita pilih ikut jemaah, ikut belakang. Bila sembahyang maghrib, dia dah sembahyang jemaah. Kemudian dia, saya pun ikut, ingat dia sembahyang sunat, saya pun ikut. Apa dia sembahyang tiga rakaat, saya kata dia tersilap lah. Ataupun dia tahu kita ikut, dia pun tambah lagi rakaat buat tiga. Setiap kali bulan itu, bila dia, saya ikut belakang. Baru dia cakap, saya qadha, saya qadha, saya qadha zaman muda-muda dulu, setiap waktu saya qadha. Ha, ini faedah bagi orang yang mengaji. Ya, dulu tak mengaji, jadi beruntunglah orang yang mengaji. Dipilih oleh Allah Ta'ala walaupun pada usia umurnya dah mungkin banyak, dah bersara baru dapat rasa manisnya, terangnya ilmu, serinya ilmu, sedapnya ilmu. Dia pun qadha, setiap waktu dia qadha dan qadha dan qadha. Pasal pun zaman muda-muda dulu. Jadi mana nak orang yang tak mau ngaji, dia dah pergi. Jadi dia semayang, tapi Rasulullah tu dia qadha. Kalaupun dia qadha begitu, mana sunat dia bertakbir lepas daripada semayang qadha. Kemudian yang kedua, sunat juga bertakbir dengan takbir muqayyad tadi ni, iaitu mengenai solat sunat rawatib. Pun dia tak, solat sunat rawatib. Ya, jadi kalau kita dah buat solat sunat rawatib, kita semayang sendiri, nak takbir, takbir lah. Sorang-sorang, tak payahlah ambil mikrofon. Lompat imam ni, aku dah takbir, dia main fardu tadi sudah lah. Hanya bikin dia punya bukunya, dia pun takbir lah sorang-sorang belakang diam. Ya, boleh. Sunat. Yang ketiga, meringi solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni, kalau dalam fak semayang, semayang ni ada semayang fardu, ada semayang sunat berwaktu, ada semayang sunat tidak berwaktu. Semayang fardu ma'ruflah, kita tahulah semayang fardu. Semayang sunat berwaktu iaitu seumpama semayang sunat rawatib tadi, semayang sunat duha berwaktu, semayang sunat malam seperti semayang sunat tahajud contohnya, itu semayang ataupun semayang sunat tarawih contohnya, itu semayang sunat berwaktu. Semayang sunat tidak berwaktu iaitu semayang sunat mutlak. Dia semayang sahaja. Lafaz niat dia usolli saja itu semayang. Habis itu kalau kita mengaji dalam buat niat semayang, dia nak qasar ta'arud ta'yin. Untuk semayang sunat, semayang fardu, qasar ta'arud ta'yin. Saja untuk semayang fardu zuhur. Contoh, semayang sunat berwaktu, ta'arud tak ada, qasar dengan ta'yin. Saja untuk semayang duha, tak payah sebut dah fardu dah tentu wajib. Tak sebut sunat pun dah tentu semayang. Itu sama ada fardu ataupun sunat. Sebab tu kalau semayang fardu, kalau kita tak sebut fardu, solli fardu dalam lintasan nanti, tak ada puasa ta'arud ta'yin, semayang fardu tu akan jadi semayang sunat. Bila kita buat, kadang kita tak perasan kan. Sebab kita dah biasa, terbiasa kita semayang, memang kita duduk semayang ni. Kadang kita lepas dalam hati, sahaja aku semayang fardu,
Maghrib itu. Tak sebut maghrib fardu, tak sebut fardu. Saja tu sembahyang maghrib. Berarti sembahyang tu jadi sembahyang sunat. Sebab ta'aruf tak ada. Aku dia itu penting yang kalau kena faham, tentang lafaz niat yang pasal ta'aruf tak ada ni. Nah, sebab pun fardu boleh jadi sunat dan sunat tak boleh jadi fardu. Selesai. Jadi sembahyang yang itu sembahyang sunat, berbagai itu sembahyang sunat berwaktu. Saja tu sembahyang duha cukup. Saja tu sembahyang tahajud contohnya. Saja tu sembahyang apa? Sunat. Tu kan saja. Tak sebut sunat pun dalam sebut sunat. Kalau sebut fardu memang dia adalah fardu. Fardu tak sebut fardu dia jadi sunat. Okey. Kita tak ambil dalam bab itulah. Kita nak ambil bab takbir. Dan yang ketiga sembahyang sunat mutlak, qusalli lillahi ta'ala. Saja tu sembahyang kena Allah. Tu sembahyang sunat mutlak. Jadi bila-bila masa waktu, melainkan pada waktu yang ditegak banyak, tak boleh banyak sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang sunat mutlak, contoh kita sembahyang. Habis dua rakaat, lepas habis main tahajud contohnya, kita malam karam, betul tak? Kan digalakkan malam raya ni, banyakkan tasbih, banyakkan beribadah, sembahyang sunat mutlak, contoh. Kerana sembahyang sunat tasbih, contohnya malam karam kan. Jadi lepas habis pun, setiap kali sembahyang, sembahyang sunat tu pun boleh mengelilingi solat sunat mutlak. Kemudian mengelilingi solat jenazah. Ada jenazah mati. Jenazah memang mati lah. Mana ada jenazah itu? Jenazah memang mati sekejap lagi. Jadi ada jenazah lepas mayang. Contohnya lepas mayang Zohor ada jenazah. Kata orang Jekim Zik ataupun apa wakil dia okey tuan. Lepas mayang Zohor nanti ada main jenazah. Dia solat jenazah. Jadi lepas mayang Zohor takbir. Lepas mayang jenazah pun sunat juga. Lepas takbir. Takbir raya. Nisbahnya takbir raya. Dan, jadi lambat Ustaz turunkan jenazah. Dia kan kerabat lambat. Kerabat. Lambat ni sengaja dibiurkan itu lambat. Jadi ada kerabat yang main jenazah ni doa, mirip dan maju. Dia sengaja. Dia jatuh pada dia tidak membiurkan jenazah dalam keadaan terbiur begitu saja. Nisbah kan lambat tu dibiur. Dah habis dibiur. Biar dah ada sambung. Lu kan mana dah mati. Oh tak boleh. Mana? Yang mati dia akan mati. Jadi tengok keadaan situasi kita itu macam ni. Jadi sembahyang jenazah dan sembahyang jenazah pun termasuk kepada disunatkan kita takbir, iaitu takbir muqayyad pada hari raya Hari Adha. Ada yang pula lepas ni seminggu dah habis tiba-tiba ada jenazah nak mati takbir tak boleh eh? Nah, itu orang kuala tu berdoa asal kata berdoa dia orang kuala tu kok berdoa. Kemudian mengiringi solat sunat tahiyatul masjid. Meja masjid termasuk dalam raya Allah Taala musim tasyrik nahar kan nahar tasyrik ni. Jadi kita pun main masuk awal tentu kan. So macam nak tunggu waktu kita dah habis main sunat tahiyatul masjid, kita pun sunat juga bertakbir. Kemudian mengiringi solat sunat wudu. Ha, itu juga solat sunat wudu. Kita dah berwuduk dulu masuk kita nak buat solat sunat wuduk dan nak buat tahiyatul masjid ya. Jadi pun boleh ataupun sunat wuduk kita buat di rumah, berwuduk di rumah sembahyang sunat wuduk pun sunat. Itu nak kaburkan lafaz takbir muqayyad selepas sembahyang. Takbir muqayyad bagi orang yang tidak mengerjakan haji bermula dari subuh hari Arafah, yaumul Arafah, hingga terbenam matahari akhir hari tasyrik. Orang yang mengerjakan haji bermula takbir muqayyadnya dari waktu zuhur hari ke 10 nahar hingga terbenam matahari akhir hari tasyrik. Nahar kemudian tasyrik. Adapun bagi hari raya fitrah tidak ada takbir muqayyad dan tidak sunat takbir mengiringi tiap-tiap solat malam hari raya. Maknanya takbir mursal bermula terbenam matahari boleh takbir sampai semayang raya. Lepas semayang raya untuk semayang sunat Hari Adha hari Fitri tak ada takbir. Lepas semayang sunat Aidil Adha tidak ada dah takbir mursal, tetapi ada takbir muqayyad. Ya. Jadi waktu sembelih nyembelih lembu masjid pula berapa ekor? Berapa ekor? 8 ekor. Lapan ekor. Tiap-tiap kali lapan ekor takbir. Adakah semayang waktu dia boleh tu? Eh, faham tak? Jadi, nak takbir apa? Itu kan takbir mupayat dah tu. Mupayat ni lepas semayang. Faham tak? Jadi, kalau nak takbir tu, hak dia boleh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Ya tu kan. Jadi kita mentakbir, oh Allah lembut dengan tiakir takbir. Tolonglah. Takbir bukan mayang, bukan mayang tak patut tempat mimpi tu. Faham tak? Jadi boleh kena takbir. Jangan dari tu orang yang takbir kita mahu, oh tak boleh takbir. Udah masuk nak balik lagi. Sikit-sikit nak balik, sikit nak balik. Dia rasa macam dia pun. Nak nak menyesal orang. Tak apa. Kalau tak petik pun kabur ke dia. Dia jangan takbir tu ni. Takbir tu ni tu hak yang boleh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ni melihat. Baik faham tak? Jadi kalau esok orang takbir jangan Allah. Sebab dia tak tengok yang malam ni. Dia pula takbir, dia tepuk kepala dia. Oh, bergaduh lah, parah dia pula. Cerita buat parah ni pun, nak air tau. Tempat saya umur ni, demo ni, demo ni. Pagi datang surau ni. Tapi, bergaduh. Bila raya polpan, dulu buat parah, berkilat. Dia boleh buat kata, Uzzat, umur ni, Uzzat ni, sonong lah. Dulu buat parah, Uzzat. Hari raya ni boleh ni. Kami ni besar. Sebab dia pun ni sampai mengambilkan aku. Cok muka. Punya marah. Tapi datang layan ke, tengah kuliah ke. Tapi pelitian buat waktu korban itu dua orang so tak tak boleh lembu demo kita yang tak boleh pun orang nak kampung kata berhati-hati lah. Jadi bila kata waktu sebelah itu tak perlu kita nak takbir dengan takbir mukayak sebab takbir mukayak selepas mayak nah, jadi kalau orang takbir kadang-kadang kita nak naam tak boleh pada yang takbir itu beriyo ngaji yo takbir dia beriyo no sebab baik sebab lepas tu dapat lagi pun beriyo no jadi kita pun nak kampung dia pun dan dalam setiap dia pun dia takbir jadi yang sunat yang takbir tu tu waktu hari yang boleh bismillahirrahmanirrahim nah habis baik penutup lah sunat pada hari raya so kita nak ni lah nak nyambut semayang raya ni perkara yang sunat dilakukan pada hari raya ialah mandi sunat dengan niat sahaja. Aku mandi saja mandi hari raya waktunya ialah separuh malam hari itu tetapi sunat mandi setelah keluar fajar separuh malam maknanya kita dilibatkan separuh malam pada hari ini boleh ni separuh ni sampai tengah pertengahan malam dah masa tu pagi itu dah boleh dah kita mandi sunat contohnya sunat hari raya tetapi sunat mandi setelah keluar fajar mana subuh tu kan tak fajar naik fajar sadiq keluar masuk waktu subuh waktu itu kita boleh niat. Dia bersalahan dengan semayang sunat, mandi sunat jemaah, mandi sunat jemaah. Dahilah waktu dia, bila lepas subuh tu, tak apa. Tapi semayang sunat dengan mandi sunat, hal lain. Memakai pakaian yang secantik-cantiknya yang ada padanya. Apa pakaian yang cantik? Silakan. Kalau di semayang jemaah, sunat pakai putih. Semayang hari raya, sunat pakai warna hijau. Hijau. Contohnya ada negara dari korea ke biru ke saya tak tahu siapa itu hijau tu faham tak? Putih hari Jumaat yang raya hijau tu je nampak ke orang lain saya tak ada kaitan dengan apa kanda dia sebut sekian dimaklumkan tapi kalau tak ada warna hijau barulah pakai apa-apa warna yang penting cantik kemudian yang ketiga memotong kuku ni bagi yang sunat bagi yang tak berkorban yang berkorban yang masuk korban maka dia perlu tahan daripada menggugurkan rambutnya, kukunya atau pembuluh daripada badannya sehingga binatang korban itu disembelih. Tetapi tegahan tersebut bukan tegahan berbentuk haram, tegahan berbentuk makruh. Makruh mana? Orang berbalah juga itu. Berbalah juga tak boleh haram potong kuku. Kawan nak kuku berdengkok je lah. Udah dia pun dah getik dengan kuku yang haram. Udah katanya. Jadi tidak makruh kalau boleh ditahan-tahan tengok pada keadaan masa kalau jadi mudarat jadi musuh fitnah ni buat kemudian memakai wudunya kemudian yang akhir sunat berpagi-pagi ke masjid iaitu selepas subuh bagi orang ramai iaitu selain daripada imam hilang lah sama semayang jumaat lah ni pun sikit lah semayang jumaat ni ada satu jumaat dia marah dekat imam apa imam macam datang main jumaat nampak dia marah dekat imam. Jadi dia cakap tu, dia tak mengaji, ya? Cakap pada orang lain. Dia kata, apa imam datang nampak? Patut imam tu, tu kena datang awal. Imam pun datang awal, imam datang nampak. Tu kata kadang-kadang kita ni bodoh, jangan zuhirkan kebodohan tu. Faham tak? Kita ni bukan tinggal kita, ni saya nak sebut sikit-sikit. Ya? Dia, isu masa ni kan, Siti Kasih dia kata apa? Kata apa tu? Korban ni tak ada apa? Tak ada apa-apa pun nampak kan? Sisi kan? Saya nak sebut pasal kasus sikit lah.
Tapi dalam keadaan intonasi yang lembut. Kalau ni ke bodoh, jangan zahirkan kebodohan. Simpan dengan pasal apa? Ni ke bidang lain. Mana? Bidang orang-orang sila dah. Tapi bidang ni, bidang orang agama ni tunjukkan. Tanyalah pada ahli, in kuntum la ta'lamun. Jadi kamu tak tahu. Pasal orang tiba, in kuntum la ta'lamun. Selesai. Jadi bidang ni ke, ni ke lah. Bidang ni ke, ni ke lah. Ya. Jadi imam tak nampak apa? Sunnah imam datang. Datang apa? Supaya mengambil tempat, makmum supaya sempat tempat. Imam sunat datang ke masjid pada waktu solat untuk mengimamkan solat. Habis, sedikit peringatan berkaitan dengan semayang raya dan berkaitan dengan korban. Jadi kita tak sentuh dah pengurusan korban. Kalau malam ni baru sentuh pengurusan korban, esok dah ada tembak dah, dan buku dah sampai dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah akan terima ibadah korban kita pada tahun ni. Yang mengeluarkan belanja korban, dia berkorban. Yang berinfak tenaga, membelanjakan tenaga di akal fikiran dia untuk menguruskan korban pun berkorban juga. Maknanya kalau dapat dari korban, alhamdulillah. Tak dapat, jangan bunyi belakang. Rezeki Allah Ta'ala tu bagi kita. Yang penting kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wataala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kita. اللهم سلمنا والمسلمين برحمتك من عذاب طريق عبد الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم وفقنا فيه وعلمنا تأويله من الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله